Hai guys, Apel here and selamat datang di jersey review yang pertama di sini. Di video ini akan mau nge-review baju yang gua baru beli ya, guys. Baju yang gua ada di sini di paket ini ya, guys. Jadi gua mau melakukan unboxing dulu, oke? Alright. So, let's go unboxing dulu. Okay. Ooh, what's this? See you guys. There you go. Baju Atalanta. Atalanta Football Club. Atalanta Calcio Club. Yeah, whatever. Kan baju klub asal Italia. Yeah. Baju Atalanta FC. Nomor punggungnya, of course, number 10, because karena nggak ada orang yang memiliki nomor 10, salah satu pemain nomor 10, ya. Yeah. Jadi, oke. Jadi di sini, bajunya sih, I like it, man. I like it a lot. This is a 2020-2021 jersey, home jersey of Atalanta, alright? So, I'll say the design is looks good. Desainnya luar biasa ya. Yeah. The design looks good. Yeah. La maglia sudah tersempre. Oke, okay. Nama ini apa? Kalau nggak salah slogan ya menurut gua. Gua close up dikit ya kalau nggak kelihatan. Kalau kurang kelihatan, I'm sorry. Aduh, ini gimana ya? Nah, oke. Okay. La maglia sudah tersempre. Kalau nggak kelihatan tulisannya, gue taruh di videonya, oke? Okay? Jadi, gue tahu sih para pemainnya dulu si Josip Iličić, siapa teh? Muriel, namanya si Muriel, tapi lupa nama pertamanya. Siapa lagi? Gue tahu si mantan pemain Atalanta yang baru pindah ke Sevilla, Papu Gomez, dan ya. This is looks cool. Ini kayak baju Inter tapi Atalanta kayak biru sama hitam, nerazzurri. Ya biru hitam, nerazzurri. Tapi gua sih bilangnya kayak azur neri. Iya gak sih, bener gak sih pronunciation gua? Azur neri kalau gak salah. Atalanta, ya Atalanta Football Club. Oke. Okay? The kit design looks good. Kayak baju AC Milan sih, gue pernah pakai baju AC Milan yang hitam merah, ya. Tapi ini di sini, ya. Yeah. Gue suka sih lihat desainnya kayak apa? Kayak baju Inter tapi beda nama klub Atalanta. Atalanta akan ngelawan Real Madrid, ya. Real Madrid. Sama apa? Ada kerahnya di sini, kerah-kerahnya. Kerah-kerahnya bagus, hitam. Yeah, nothing else to say. I just love it, really. I just really love it. Okay, I'm gonna wear it now, guys. Okay? I'm gonna wear it out. So, let's see how I look, okay? So, yeah. Tambahan ini ori sih, ori. Gak ada yang salah. Menurut gue sih ori. Katanya sih great ori, okay, great ori. You wanna be asking, great ori gak fail? Great ori pasti, ya. Yeah. Okay, so I'm gonna wear this one up. So, here we go. Ta-da. What do you think, guys? Bajunya keren? Ya. Yeah. Oh sorry, nomor 10 nggak kelihatan. Nah. Cool, ha? Huh? Oke. Okay, ini merek apa, Phil? J. Oh, merek Joma. Joma Sport, oke? Okay?
Jadi Atalanta Bergamo Calcio itu didirikan tanggal 17 Oktober 1907, tahun 1907 ya guys, sudah dulu banget. Jadi ini nama warnanya tuh I Nerazzurri kayak Inter Milan, tapi nama aslinya itu Ladea, Ladea, the Goddess, ya, the Goddess, G O D D E S S, G double eh, G double O lagi, G O double D E double S, oke, okay? The Goddess. Baju Atalanta ini, I like it, man. Alright. Gue ingetnya sih pas Atalanta itu menjadi underdog pada tahun 2018-19, musim tahun 2018-19 masuk ke Liga Champions untuk pertama kalinya kalau nggak salah. Gue lupa lagi tahun berapa. Gue tahunya sih tahun 2018-19 menjadi underdog terus masuk ke Liga Champions pada tanggal pada tahun 2019-2020. Tetapi dia udah sampai jauh di quarter final, tapi dikalahkan sama Paris Saint-Germain 2-1. Oke. Okay. Jadi ya. Untuk sementara Atalanta masih di posisi top 5. Top 5 guys. Oke. Okay. Oleh karena itu pemain yang gue kenal itu ada lagi teman ya, teman. Robin Gosens, Dusan Sabata. Nama Muriel itu Luis Muriel guys ya. Luis Muriel, oke. Okay. Alright. Oke. Okay. Anyway guys, itu aja untuk reviewnya. Maaf ya apabila gue salah kata atau maaf apabila gue salah kata atau kata yang membuat kalian bingung atau tersinggung. Maaf ya guys. Oke guys, itu aja. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa ya guys subscribe ke channel saya. Jangan lupa ya leave a like, oke? Okay? Sama komen, oke? Okay? Tetap semangat guys, tetap healthy dan tetap keren guys. Sampai jumpa di review selanjutnya, di jersey review. Terima kasih untuk menonton. Take care guys.